Selamat pagi. Daya. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bante karena sudah memberi saya semangat. Nama saya Winston, umur tahun ini 14. Saya dari Surabaya. Duduk saya paling lama 3 jam. Berdirinya 2 jam. Ya, sakitnya kayak bisa hilang tapi agak susah. Ya, ini pertama kali bisa meditasi lebih dari 30 menit sih. Biasanya kan pakai Samantha, itu nggak sampai 30 menit aja sudah ngantuk. Tapi pas sana, berapa jam baru ngantuk. Berdiri, saya ngerasakan seperti ada... kayak kaki ini kayak digesek aspal gitu. Ya, bisa lenyap, Mbak? Lenyap, tapi ya habis itu muncul lagi, lebih sakit lagi. Oh ya, nggak apa-apa kan? Habis itu bisa, habis itu sampai 2 jam nyerah. Bahagia nggak, Mbak? Bahagia? Setelah meditasi bisa buka mata, bisa seger gitu. Seger ya? Sekarang bahagia gak? Ya, bahagia. Ada semangat gak? Ada. Ada semangat? Ada keyakinan gak? Ada. Keyakinan ada ya? Ada. Berarti nanti 7 tahun boleh gak? Sekolah dulu. Ya, sekolah dulu. Habis SMA aja ya. Tapi nyicil-nyicil ya di rumah ya. 3 jam ya, minimum ya. Nanti saya tanya papa loh. 3 jam ada gak ya? Tapi kalau papa lagi malas, kok kondisinya papa atau mama? Kamu punya adik gak? Punya. Oh, koko? Koko gak punya. Oh, kamu paling besar? Iya. Oh iya, ada adik ya, kondisi adik ya? Iya, meditasi itu bisa menjaga kesehatan. Ya, lebih baik meditasi waktu muda daripada nanti tua.